penyampaian dengan sepanjang Litua Langkawi yang 2012 ni? Supaya untuk tahun ni macam kita orang semua untuk buat kerja untuk hari lah, untuk dapat ke bang 10. Tapi pada mulanya macam kita orang try untuk break away. Kalau macam tak lepas break away, baru tarik untuk last spring untuk hari. So macam mana dalam platoon tadi memang tak dapat keluar daripada grup untuk bantu Arif? Sebab Arif memang plan dan kita orang stay kat belakang, sebab tahu dah kalau pergi depan tadi memang macam semua team nak fight lah. Lagi dua leg lah, atau Arif pergi depan, lepas tu Arif macam dia bawa diri dia ikut sprinter-sprinter lain untuk stay depan untuk sprint lah. So mana strategi hari ni agak jedak menjadi lah? Okay, sebab lagi dua leg lah tadi, sebab team Astana pun ada attack tu lah, sebab macam tu macam pecah-pecah gitu. So dalam grup yang kumpulan yang 4 orang di depan tadi, kenapa tidak bantu Arif? 4 orang? Kan pecah 2 pelatun tadi kan, satu grup 4 yang dah terkeluar tadi daripada grup. So team tak ada satu pun team TSG yang dalam grup depan untuk kejar. Kita kan memang stay kat grup besar tu lah untuk kejar balik. Kejar balik depan. So untuk tahun depan macam mana? Tahun depan mungkin kita orang target untuk stay untuk team lagi untuk Arif lah insyaAllah. Jadi kedudukan setakat ni kalau kita tengok pasukan Terengganu cycling team lebih baik daripada pasukan Kemasan Malaysia. So apa komen? Tak komen, sebab memang kita orang target untuk top 3 Asia lah. Dari awal lagi kita target, sebab perasaan memang kalau tira tu memang banyak climber lah. So cuma untuk target top 3 lah. Alhamdulillah, capai. Okay, terima kasih bro.